visi adalah keta zaman penglihatan atau rencana, gambaran, rancangan, khayalan, angan-angan. Kemudian misi adalah tindakan atas janji dan komitmen yang dipertanggungjawabkan. Ini artinya visi yang saya tulis ini artinya apa? Keta zaman atau feeling atau suatu pandangan ke depan. Artinya kita belum menyatakan di lapangan belum dengan tindakan, tapi hanya pikiran di dalam pikiran kita tuh untuk kita apa, satu rencana yang kita analisa untuk kita zaman ke depan, atau bisa disebut juga dengan target ke depan. Itu belum dengan kita punya tindakan. Sedangkan misi, tindakan atas janji dan komitmen yang dipertanggungjawabkan. Sehingga misi ini berhubungan dengan visi, karena tadi kalau apa misi apa visi sebagai penglihatan atau pandangan ke depan, misi inilah akan mewujudkan untuk visi yang kita sudah rencanakan di masing-masing kita sendiri. Jadi misi ini suatu tindakan untuk mewujudkan visi tersebut.